Subhanallah, tapi satu hal yang paling penting kita ingat, jangan sampai kita bicara corona lebih banyak daripada baca Al-Quran. Jangan sampai kita membaca WhatsApp lebih banyak daripada kita membaca Al-Quran. Jangan sampai lisan kita sibuk membesar-besarkan corona dan lupa membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Virus yang paling berbahaya adalah virus ketakutan. Hari ini yang diserang adalah pikiran umat. Umat hari ini ketakutan, ketakutan yang luar biasa akan perkara ini. Kecintaan kita kepada dunia membuat kita terlalu takut akan kematian, sehingga membuat kita semakin lari, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku sekalian, ingat, kembalilah kepada Allah, buat amalan di rumah, sungguh-sungguh perbanyak salat sunnah, baca Al-Quran, banyak zikir, banyak salawat, sebanyak mungkin. Kalau bisa, memegang handphone dibatasi waktunya. Kalau perlu ditinggalkan sama sekali, supaya kita bahagia, tenang, sakinah bersama Allah Subhanahu wa taala.